Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara merekam layar di HP Vivo agar ada suaranya. Mungkin bagi kalian yang mempunyai HP Vivo dan ternyata ketika kalian merekam itu tidak ada suaranya, teman-teman. Lalu bagaimana caranya agar kita merekam suara ini ada suaranya? Langsung aja ke tutorialnya. Namun sebelum lanjut, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Oke, kita lihat tadi rekaman yang sudah saya rekam ya teman-teman. Coba kita putar kembali. Tuh, tidak ada suaranya ya teman-teman. Nah, untuk itu cara agar kita merekam suara di HP Vivo, terutama di HP Vivo Y35 dan HP Vivo terbaru, ini kalian bisa setting yang akan saya setting ini ya teman-teman. Langsung aja kalian scroll ke bawah seperti ini dan pilih ikon rekam layar di HP Vivo ya. Langsung aja klik dan tahan lama seperti ini. Dan di sini teman-teman ada beberapa menu, ada tampilkan lintas sentuh, kalian aktifkan. Kemudian rekam suara. Nah, di bagian rekam suara ini kalian harus setting seperti ini ya. Nah, ini kenapa tadi tidak ada suaranya, karena di sini dipilih batal pilih semua sehingga tidak ada suara yang terekam di rekam layar tadi. Oke teman-teman, untuk mengubahnya kalian bisa klik suara audio dan mikrofon sistem. Nah, kalian bisa klik kembali ya. Di sini ada audio system sama audio mikrofon. Nah, audio system itu audio dari handphone Vivo-nya sendiri, dan audio mikrofon itu dari luar handphonenya. Misalnya kita ngomong, kita sambil menampilkan wajah, itu akan terekam suaranya di sini. Namun jika kalian ingin kedua-duanya, baik itu yang ada suaranya di handphone atau di luar handphone, kalian bisa menggunakan suara audio dan mikrofon sistem kalian aktifkan seperti ini. Nah, bisa kita coba ya apakah sudah ada suaranya atau belum. Kita rekam suara ya teman-teman, rekam layar maksudnya. Nah, ini sudah kita coba, ini sudah aktif ya teman-teman, tandanya seperti itu. Oke, kita off seperti ini ya, kita sudahi. Coba kita dengarkan apakah sudah ada suaranya atau belum. Coba kita dengarkan layar maksudnya. Nah, ini sudah kita coba, ini sudah aktif ya teman-teman, tandanya seperti itu. Oke, kita off. Nah, itu sudah ada suaranya ya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih.